We never ever going down. You got me walking through the fire. We don't catch a slide, but we were young. Bapak Melas. Oke, di video kali ini Dwarf of History telah mendapatkan update terbaru ya teman-teman ya. Jadi kali ini kita akan melanjutkan ujiannya terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, gue akan memberikan tips-tips untuk melewatkannya. So, langsung saja kita masuk ke dalam in-game-nya. Alright guys, kita sudah ada di dalam in-game-nya. Nah, kali ini kita akan melewatin ujian senior detektif teman-teman ya. Kalian bisa lihat di main quest, kalian bisa lihat di quest rank up senior detektif teman-teman ya. Jadi kita langsung bicara kepada Oh Cham yang ada di kantor supernatural detektif. Nah, jadi gue akan berikan tips-tipsnya ya teman-teman ya. Sedikit tips lah untuk melewatin ujian senior detektif karena ini musuhnya sudah di level-level tinggi teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke supernatural detektif. Oke, kita masuk kantornya dan Oh Cham. Oke, sebelum itu teman-teman, mungkin yang untuk main questnya ya, kelanjutan dari misi Nerva teman-teman, itu nanti gue akan coba buat di satu video yang berikutnya teman-teman ya. Oke, jadi kita akan ngobrol sama Pak Oh Cham dan ada dua. Pak Oh Cham-nya ada dua. Oke, halo detektif. Sekarang kamu belum cukup kuat untuk mengambil tes kenaikan pangkat. Jangan khawatir. Saat kamu sudah cukup. Ini kita nggak bisa ngambil. Kagak bisa ngambil, teman-teman. Halo detektif, sekarang kamu belum cukup. Kita belum cukup kuat. Tetap macam mana nih? Haha, Babang Pelat, kamu makin kuat saja. Saatnya ini Bang Andi lu kita ngebug. Ngebug. Gak apa-apa, yang penting bisa dilanjutin. Walaupun ujian kali ini lebih sulit, saya yakin kamu akan bisa melewatinya. Iya. Apakah kamu siap untuk mengambilkan ujian ini? Iya. Oke, sekarang pergi ke bangunan kosong yang ada depan kandang kuda. Oke, seperti biasa, kita harus ketemu Urut. Oke teman-teman, jadi kita langsung ketemu Turu. Dan yang paling penting dari kalian, sebelum ketemu Turu teman-teman, kalian lebih baik mempersiapkan semua buff potion teman-teman ya. Jadi gue selalu bilang di video-video gue sebelumnya juga, mau kalian grinding, mau kalian ujian, mau apapun itu buff potion itu penting teman-teman. Jadi kalian harus siapkan buff potion. Jadi tips yang pertama, kalian harus mempersiapkan buff potion teman-teman ya. Itu gue selalu bilang di setiap video gue, buff potion itu penting. Oke, lalu kita langsung ke tempat Turu teman-teman. Oke. Dan ngomong-ngomong, Stormenta dan Set Ninja dong. Oke, kita langsung saja ngobrol kepada Urut. Saya ingin mengujian selanjutnya. Gila kamu, aku lantai 2 aja sudah kualan. Ini kamu melakukan lantai 3. Ya sudah, kalau memang kamu memikirnya yang tinggi. Yakin? Oke, sebelum masuk, kita gunakan potionnya dulu teman-teman. Kita gunakan. Dan kita gunakan yang speednya. Alright. Dan langsung saja kita bisa masuk ke dalam bangunan laboratorium yang rusak ya. Bangunan yang rusak ya. Jadi lawan kita di sini ada Kuyang, Baby Ngepet, dan kita kumpulkan. Biarkan cepat nih. Nah, ini agak patah-patah nih. Ya, sebentar teman-teman. Oke. Kita sekalian ambilin barang-barang ya teman-teman. Jadi ada 47 monster yang harus kita hadapin. Oke. Nah, kita kumpulkan dulu di sebelah sini. Sebelum dia patah-patah. Oke. Jujur aja, nambelnya kurang enak teman-teman.
Oke. Kalau gue sih nebe aja, kok yang masih gini-gini ini masih kita bisa TB teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Wah, siapa tuh? Baba Yaga ya. Kita lewatin. Wah, ini kita harus spam darahnya sih. Tips yang kedua, jangan lupa spam darah teman-teman ya. Oke, ini lumayan berat sih ya. Skillnya kagak bisa dipencet. Baba Yaga nih paling mas gue, serius. Oke, kita mas. Wih, itu boss Leia ya? What's wrong with this? Miss, nengok. Banyak missnya teman-teman ya. Sorry lah ya. Alright, kita ambil dulu mouse. Oke. Kita ambil dulu, kita isi potion dulu. Gue siapkan 50 large potion teman-teman, tetapi kita jangan lawan itu dulu. Bloody Mary. Bener gak sih namanya Bloody Mary? Bener sih ya. Oke, jangan lupa ditekan tombol potion ya, atau kan bisa mati dengan percuma teman-teman di sini. Nah. Oh iya, gue lupa di sini udah ada auto lock ya. Di updatean yang ini ya. Gue lupa teman-teman, sorry lah ya. Jadi kita sudah membunuh 21 monster. Oke, teman-teman, ini lawan yang giant yang ada di ini teman-teman ya. Kalau nggak salah sih giant yang ada di hutan sini. Gak mati dong kena ultimate. Suka ngedelay ultimate-nya. Oke, kita tarik ulur satu-satu teman-teman ya. Jadi ini tips yang ketiga, kalian harus tarik ulur satu-satu. Kalau kalian misalnya tidak bawa darah atau perlengkapan atau tidak menyiapkan bahan-bahan lah ya. Misalnya tumble kalian kurang. Kalau di Android kan tumble-nya agak kurang, teman-teman. Atau ngedodge-nya itu agak kurang. Layaknya ke sini. Oke. Okay. Wih, sakit coy. Seriusan nih, sakit coy. Leha sakit coy. Sakit coy, Leha ya coy. Oke, okay, 27. Oke, okay, stunnya. Dia damage-nya berkala teman-temannya di Leha nih. Oke. Okay. Tidak sakit, tidak terlalu sakit lah ya. Cuman terlalu banyak damage yang masuk. Dan gue memang butuh sekalian cooldown teman-teman ya. Tengok arahnya. Kursor gue teman-teman. Seperti ngedelay gitu. Oke, okay, no problem lah ya. Oh, Dr. Pledge. Kita akan melawan Dr. Pledge teman-teman, tetapi kita tarik ulur satu-satu dulu nih. Walaupun kita ada darah 14 ya. Sini. Tas. Oh, selesai yang layaknya. Nah, pastikan darah kalian ini selalu full. Dan kita akan melawan Dr. Pledge. Seriusan, Dr. Pledge sakit teman-teman ya. Musuh terkuat sih sama gue main game ini Dr. Pledge. Oke, sudah 33. Di mana lagi kah? Seharusnya 47. Di mana lagi kah? Mungkin ada ketinggalan di sebelah sana. Oh, sebelah sini udah ada room. Baru tahu gue di sini ada room. Alright, kita langsung saja. Kerberus nggak lawan kita tuh. Sakit cok. Kerberus. Dua Kerberus sakit cok. Sakit coy. Dua. Ih. Tarik satu-satu lah. Hmm.
tetap satu-satu aja teman-teman. Gerberus sakit sih. Gerberus, Dr. Plate sakit sih. Sama yang itu tuh lupa gue nama. Nama musuhnya apa tuh? Aduh. Oke, kita damage-kan dulu. Set. Set. Oke. Darah gue tinggal 9 nih teman-teman. Jadi gue harus hemat-hemat ya. Tinggal 7 musuh lagi ya. Oke, sabar dulu. Sebenarnya bisa spam ini sih. Ini gue main di Android, jujur aja kurang enak tumble-nya teman-teman ya. Tumble-nya nih kalau ada musuh itu lebih lengket ke musuhnya gitu. Nah, mendingan kita ngindarin pakai cara kayak gitu aja deh. Sakitnya lah. 2. Tinggal 4 lagi teman-teman ya. Dr. Plates lagi, darah kita tinggal 6. Tinggal 5 darah kita teman-teman. Untuk large potion tinggal 5. Aduh, arakne 1 kan. Aduh, jangan 2 dong. Ini sakit-sakit semua nih teman-teman, asli arakne. Apa yang ditekan, apa yang di ini gue tekan ini malah ini teman-teman loncat ya. Oke, kita panggil dulu ini arahnya dulu. Sakit coy, sakitnya lah. Jangan Dr. Page-nya dong yang datang. Syukurin loh. Nah, tinggal Dr. Plates ya. Sini loh Dr. Plates. Nah, mudah kan teman-teman. Jadi kalian harus tarik ulur satu-satu teman-teman ya. Kalau kalian dalam keadaan genting dan kesulitan seperti gue tadi. Kalau kalian tidak menggunakan ini, jujur aja sih, buff-buff potion nih, aduh serius sih, berat kan ngelewatin teman-teman, berat asli. So, kita sudah selesai nih dan kita langsung saja keluar. Dan di sini seharusnya ada Ocham dan juga Turo. Dan who's there? The next Turo? Kamu berhasil mengalahkan lantai 3 sendirian. Haha, memang gila kamu Bobang Pelat. Kamu bisa mengalahkan lantai 3 sendirian. Saya perlu mengirim 4-5 detektif untuk membersihkan lantai itu. Saya punya firasat yang kuat. Kalau kamu akan mencapai pangkat tertinggi di Supernatural dalam waktu dekat. Tinggal 2 pangkat lagi dan kamu akan mencapai pangkat tertinggi Bobang Pelat. Tapi sebelum itu, teruslah berlatih, bantu warga, dan kembangkan kemampuan. Kalau begitu, saya tunggu kamu di ujian dan pangkat selanjutnya. Oh iya, ini hadiah buat kamu. Senior badge, teman-teman, dan 50... Mystery Point. XP 50.000 dong, langsung zrut. Sotasnya bertambah. Kita mendapatkan 10 mystery point. Jadi total ada 60 mystery point teman-teman. Dan kita cek terlebih dahulu tas kita. Yap, ini senior badge. Kita sudah mendapatkan senior badge. Dan okay. Jadi kali ini itu aja teman-teman. Jadi untuk melewatinya, itu aja tips-tips dari gue teman-teman. Supaya kalian bisa mendapatkan senior badge detektif teman-teman ya. So, sampai di situ dulu. See you di next other content. Bye-bye.